Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Klik Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita Hal-hal yang viral yang terjadi di media sosial Dengan pandangan yang luas, ilmiah, dan menarik tentunya Bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat Kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Sa'ad Waalaikumsalam Tullahi Wabarakatuh Sehat Sa'ad Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana kesibukan sekarang Sa'ad? Ya, seperti biasa Seperti biasa ya Sa'ad ya, Fa'idha faragta fansab Wa ila rabbika faragab Wa kuli wa Fasairallahu amalakum Kita hanya ditugaskan untuk Menata aktivitas Sehingga bernilai baik dalam pandangan Allah Menyusun rencana sehingga setiap kegiatan itu terukur dan Berkualitas bernilai manfaat Wah, so. Dan selalu so terencana ya uh. Ustaz ya demikian Al-Quran mengamanahkan Dan ini bukan hanya bagi Seorang Ustaz tapi setiap kita bagi Insan beriman hmm. karena itu Dalam waktu sholat pertama pun kan Disebut subuh hmm. ya diantara Kata subuh itu kan bukan hmm. hanya orang Arab ketika bertanya eh, Bagaimana keadaan kamu di pagi Hari ini tapi hmm. itu juga mengandung Kesan kesiapan Rencana yang terukur, yang siap dieksekusi. Jadi insan beriman tuh kalau bangun dari tidur, dia sudah harus memiliki rencana yang terukur, yang akan dia kerjakan mulai di hari itu. Karena itulah kemudian panggilan imannya merespon dia untuk beribadah kepada Allah di waktu subuh. Sekaligus kemudian dia memohon petunjuk kepada Allah, taufik, kesepakatan agar Allah meridai apa yang ia rencanakan di hari itu. Nah, jadi jangan sampai nih Mas Lik, atau saya ditanya nanti jam 8 ada di mana? Wah, gimana nanti aja deh. <laughs> jadi caranya nanti bagaimana gitu dibalik. Nggak boleh begitu ya Satya. Ya, bagi sementara orang mungkin biasa, tapi insan beriman imannya membimbing dia untuk menata aktivitas dengan terukur. Kurang lebih demikian. Gimana Mas Klik sehat? Sehat alhamdulillah. Sat. Alhamdulillah makin sibuk ya nampaknya. Ah uh, itu saat ya kita membantu gerakan dakwah di Indonesia dengan ya dengan sedikit inilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat saat. Masya Allah. Apa yang mau kita bincangkan hari ini? Kita akan mencoba menyinggung sedikit tentang sejarah Ka'bah saat. Sejarah Ka'bah. Ya jadi eh uh, sebelum waktu mentera. Uh, kita ketahui bahwa Ka'bah itu menjadi tempat menyimpan patung-patung berhala di, dari e, seluruh kabilah di Arab waktu itu. Kemudian waktu waktu Mekah Rasulullah itu men, menyuruh atau memerintahkan untuk menghancurkan seluruh patung-patung itu. Namun ada referensi bahwa di Ka'bah juga ada gambar Nabi Isa yang digendong oleh Maria. Dan uh, Rasulullah uh, memerintahkan untuk tidak menghapusnya. Sat. Apakah betul referensi ini? Sat? Baik, pertanyaan yang tajam <laughs> terukur. Dan mungkin juga jadi atensi bagi banyak orang. Betul, betul, betul. Hanya barangkali begini, kita akan membahas dengan menjawab pertanyaan itu secara langsung dan merujuk pada referensi. Atau kita ingin menampilkan satu wawasan yang luas dengan dasar keilmuannya mengakar. Sehingga kita memahami bagaimana perjalanan hadirnya patung-patung. Kemudian dengan itu bagaimana disikapi oleh Islam Lalu sampai kepada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Bagaimana patung hadir dalam Ka'bah Lalu disikapi di masa Islam, di masa Nabi Muhammad SAW Membawa risalah penutup dan penyempurna Lantas kemudian terjadi di Fatuh Mekah sampai dengan kini nah, Jadi saya balik bertanya, mau jawaban cepat atau yang komprehensif? Pengennya komprehensif Komprehensif gitu. ya, yeah, baik betul. Kalau begitu, kita mundur agak jauh, ya. Siap, siap, mundur agak jauh dari masa Nabi Muhammad SAW ke masa Nabi Nuh dulu. محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد بن قصي بن مره بن كلاب بن كعب بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن نيدر بن مضر بن معد بن عدنان بن عدي بن عدي بن مقوم بن نهر بن تاريخ بن يعرب بن جست بن نابت بن اسماعيل عليه السلام بن ابراهيم عليه السلام بن اذر بن نهر بن عابر بن كنان بن فخشد بن سم بن نوح عليه <laughs> jangan salah agak, jangan agak, disuruh ulang saya iya, iya, <laughs> agak mundurnya ini luar biasa nih, 37 sampai dengan keempat iya, generasi iya, iya, ke atas iya. dan itu bisa boleh jadi puluhan ribu tahun deh Jadi nah, kalau kita tarik ke masa Nabi Nuh Alaihissalam bahkan nanti diabadikan kisah ini disorah dengan sorah nama yang serupa dengan risalah surah. nabi pembawanya yaitu surah Nuh. Surah. Okay. Nah, jadi Nabi Nuh ini ada yang menyebutkan referensi bahwa beliau lahir 116 tahun setelah Nabi Adam AS meninggal dunia, ya. Yeah. Jadi Nabi Adam AS dengan istri beliau Sayyidah Hawa alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi, menjalani misi sebagai khalifah di bumi, memakmurkan, hidup saling menggantikan dan seterusnya. Al-Baqarah ayat ke-38. Kemudian berkeluarga dan melahirkan keturunan yang menyebar. Ya, Quran surah keempat ayat satu berkeluarga berketurunan menyebar. Kemudian bersuku-suku berkomunitas beda-beda tempat. Quran surah keempat puluh sembilan ayat tiga belas. Nah, dalam penyebaran ini nanti setelah Nabi Adam meninggal dunia, ya, risalah Nabi Adam diwariskan kepada anak keturunannya. Namun demikian kita tidak lupa bahwa ada provokasi yang datang dari setan Memengaruhi ya, setiap perkembangan kemanusiaan dan aktivitasnya Sehingga di antara sebagian mereka ada yang terjauhkan dari risalah-risalah Yang pernah diajar oleh Nabi Adam Wasallam dan Sayyidah Hawa itu kan. Kemudian setelah itu ada lima orang saleh nah, Ini kisahnya Ya lima orang saleh ini juga termasuk yang membawa dan meneruskan risalah Nabi Adam alaihissalam membimbing masyarakat dikenal dengan orang-orang yang sangat luar biasa orang-orang yang baik nama mereka adalah Wadda kemudian Suwa kemudian Yaguth kemudian Yaok ok, dan Nasra ada lima hmm. Wadda Suwa Ya'uk, ok, Yaguth Nasra nah lima orang ini meninggal nah setelah lima orang ini meninggal ada satu rasa diantara masyarakat itu ingin e, selalu menghadirkan kenangan bersama mereka, ya ingin hadirnya kenangan, nampak kemudian kelemah lembutan, kesolehan, kebaikan hmm. yang menginspirasi, sehingga mereka membuat e, semacam in memoriam. gitu ya. ya, satu kenangan yang mengabadikan lima orang itu, maka dibuatkanlah patung. Nah ini asalnya, ya asal asal munculnya patung itu, dibuatkan patung lima orang ini, namun ternyata ini berkelanjutan dan mempengaruhi sisi akidah karena memanfaatkan di situ ada celah yang dibaca oleh setan dimanfaatkan ya yang tadinya cuma jadikan untuk bahan kenangan tiba-tiba kok lewat kok oh kayak ada perhatian ya kan yeah. nah kayak ada berkah tersendiri ya akhirnya secara singkat lama-lama jadi sesembahan ya jadi sesembahan jadi dikultuskan naik jadi penuhanan akhirnya dikenal sebagai bagian dari yang dituhankan oleh masyarakat pada saat itu dalam pada inilah kemudian dalam kondisi ini diutusnya Nabi Nuh Alaihissalam untuk mendakwahi umat pada saat itu, ya, karena itu sangat viral sekali kisahnya, bahkan diabadikan dalam Al Quran dengan nama Nabi itu sendiri, yaitu Nabi Nuh Alaihissalam sembilan ratus kurang lebih 50 tahun ya beliau berdakwah di antara dakwahnya bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa kelima sosok itu bukan Tuhan itu hamba Allah yang saleh jangan sembah patung tinggalkan kan kalau tidak nanti ada ancaman-ancaman dari Allah dan sebagainya maka mereka mengatakan pemuka-pemukanya yang sudah barangkali diangkat ya jadi tokohnya kemudian kalau diangkat tokoh kan ada apresiasi kan ada penghormatan dan sebagainya tak ingin kehilangan kedudukan itu ya karena yeah. itu mereka mengatakan dan diabadikan di Quran surah 71 surah Nuh di ayat 23 wa <tik> mereka berkata ya jangan tinggalkan ya tuhan-tuhan kalian jangan dengarkan Nuh <tik> alaihi salam ya jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian yang sudah kita tetapkan ya maka mereka sebutkan wadda ya kemudian sua yaq ok, yaghuth nasra lima ini Nah, secara singkat terjadi banjir besar, gitu kan? Kemudian karena mereka banyak menolak, Nuh Alaihissalam diperintahkan untuk mendesain, membuat dengan bimbingan Allah satu kapal besar, kan? Masuk golongan manusia yang beriman, kemudian pasangan-pasangan binatang dan sebagainya sangat viral, hampir di semua kitab-kitab suci samawi disebutkan kisahnya. Lalu selesai itu mendarat, nah, ya, dari sini nanti berkehidupan kembali. Makanya ada yang menyebutkan sejarawan dengan generasi manusia kedua ya di abul Bashar itu ya nanti ada yang menyebutkan Nuh alaihissalam ya ya ada yang menyebutkan Nabi Adam asal mulanya yang keduanya Nabi Nuh alaihissalam karena generasinya mewariskan nanti generasi generasi berikutnya setelah peristiwa baju besar itu nah di banjir ini juga menyapu bagian Ka'bah ingat Ka'bah sudah ada ya saat Nabi Adam diturunkan Ka'bah sudah ada oh, jadi bukan ya, dibuat oleh ya. Nabi Adam. Ingat ya, Ka'bah sudah ada saat Nabi Adam diturunkan. Jelas di Quran surah ketiga, al Imran ayat 96. Inna awwala baiti itu lin nasi dan Sungguh, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Iya, dibangunkan. Yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Menarik ini Nanti bahasan berbeda ya. Iya- iya. Tapi singkatnya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, untuk menjadi kiblat bagi manusia ibadah dan ladi bibakka Yang di Mekkah itu yang diberkahi, ya area sekitarnya. Hmm. Jadi itu sudah ada ya sebagai pusat kiblat untuk menyembah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah. Jadi yang tidak mengerti ya ada orang-orang belum beriman tidak mengerti mengatakan orang Islam menyembah Ka'bah bukan. Yang kita sembah Allah. Jelas kan? Yeah. Kiblatnya, kiblat mengarah ke situ supaya ada keterpaduan, ketersatuan dan sebagai hikmah bagaimana orang Islam itu mesti bersatu di dalam satu arah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, haitsu makuntum fawallu Syotrah, kemanapun kalian beraktivitas menghadap ke satu titik ya dan pada akhirnya fathah mawajhullah di situ Allah memerintahkan dan hakikatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya di masa Nabi Nuh ini terjadi banjir besar menyapu bagian atas Ka'bah juga, hilang generasi, tinggal generasi Nabi Nuh alaihissalam terlepas dari perdebatan para sejarawan yang mengatakan sebagian area, mengatakan semua area itu kan. Tapi singkatnya komunitas manusia yang pada pada saat itu ya tersisa dari kalangan generasi Nabi Nuh ini lalu menyebar berkehidupan lagi. Nah, persis seperti kisah Nabi Adam tadi. Ketika beliau meninggal, istrinya meninggal, alaihi wasallam. Ya, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wasallam. Nabi Nuh juga meninggal. Ini menyebar lagi kan? Iya. Nah, menyebar kemana-kemana-kemana-kemana. Nah, ada yang membawa risalah dakwah keislaman baik. Nah, ada yang seperti semula tadi. Ya. <laughs> Jadi hidup lagi tuh kekufuran <laughs> dan sebagainya. Ya. Nah, Di antara yang paling populer itu di wilayah Mesopotamia di wilayah Irak ya hmm. sekarang Irak sekarang dekat Baghdad gitu. Ada yang disebut wilayah Ur namanya. Ya Ur Mesopotamia ya Baghdad kuno ya peradaban kuno pada masa itu tapi sudah maju. Ya dengan rajanya yang sangat terkenal itu. Ya raja yang terkenal sampai ada pernah dengar Namrud dan sebagainya oh, itu. Namrud ya, ya kan? Nah, jadi eh, yang menarik begini, yang menarik ternyata di situ juga kemudian tersebar penyembahan terhadap patung. Bahkan kreasinya sudah lebih kreatif ya. Jadi di patung itu punya tiga e, dewa utama ya, tiga kekuasaan utama, ada patung besar dewa matahari, nah, asalnya dari sini nih. Ya, ya. Dewa matahari, kemudian yang kedua itu rembulan, ketiga bintang gemintang, tiga itu. Ya. Nah, jadi itu yang dituhankan di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi begitu sampai ke masa itu, Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat menjadi rasul kan? Lalu secara rasional didialogkan diajarkan kepada kaumnya kok bisa menyembah patung-patung ini gitu kan ya. karena itu di surah al anbiya kan ditegaskan oleh beliau ya. apa sih keistimewaan patung-patung ini sehingga kalian begitu fokus menyembahnya gitu kan lalu kemudian uh, kalian memberikan sesajen meminta sesuatu yang bahkan dibikin oleh kalian sendiri gitu ya. sampai-sampai <laughs> beliau membuktikan kalau benar matahari itu Tuhan di surat Al-An'am kan jelas. janna kau kaba dari bintang ke bintang dulu. Begitu lihat bintang, oh ini yang dianggap Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? kan? <guluh> Kemudian ketika melihat alam mara qamara ya qala hadza apakah ini yang dimaksud Tuhanku ini? kata mereka, ya kan? Ya itu lihat bintang uh, tenggelam, lihat bulan tenggelam. Begitu lihat matahari, oh ini harta akbar, ini lebih besar. Tapi ketika tenggelam juga, masa Tuhan tenggelam? Maka beliau menyimpulkan ini bukan Tuhan. Yang dianggap dipatung-patung ini bukan Tuhan. Akhirnya kisahnya viral, diberikan pelajaran oleh beliau supaya mengerti masyarakat, kan? Dengan rajanya pada saat itu apa yang terjadi? Dibawa kapak kan? Ya, dihancurkan, diikatkan kan? Di, di kepala berhala yang paling besar. Nah, sehingga dengan itu kisahnya kita mengetahui dengan sendirinya. Jadi secara singkat di masa Nabi Ibrahim pun sudah ada itu. Kan? Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian berhijrah ya singkatnya beliau berangkat lagi dengan istri Sayyidah Sarah berkelana karena itu disebut dengan Ibrahim ada yang mengatakan dari Ibrahim itu uh, ada dari bahasa Ibrani punya dua, dua makna satu sang penyeberang uh, perantau karena sering merantau untuk berdakwah menyeberang menyeberang dari Mesopotamia ke Mesir terus nanti ya Kanan Palestina sampai dengan ke wilayah uh, Mekah Al Mukarramah biwadin ghairi inda baitikal muharram sampai ke situ ya Nah ini eh, nama pertama. Yang kedua disebut juga dengan Ibrahim dari kata Abun Rahim. Bapak yang sangat penyayang, pengasih. Saking sayangnya kepada anak itu dibalik tugas yang sangat sibuk sebagai nabi, rasul, ayah. Masih sempat untuk meluangkan waktu menengok anak di Bekah. Padahal dia tugas di Palestina waktu itu. Ya, sampai meninggal nanti. Makanya kita lihat ada Al-Khalil sekarang, wilayah Al-Khalil itu ya. Di Palestina. Nah singkatnya ada dua sisi yang sangat menarik di sini ya namun kita menggunakan alur melompat ya jadi ya, ya. ada lompatan-lompatan alur sedikit untuk memudahkan pemahaman dalam bahasan kita sehingga mudah untuk ditangkap Nabi Ibrahim satu sisi kemudian ditugaskan oleh Allah dengan Nabi Ismail alaihi wasallam untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang tadi hancur-hancur banjir bah hmm. 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 di masa Nabi Nuh alaihi salam ya ditinggikan kembali itu pondasinya masih ada ya, dalam bahasa Arab pondasi itu kalau satu disebut qaidah kalau banyak disebut kawaid Keduanya diminta meninggikan kembali Bahasa Arabnya Yarfa namanya Maka diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 Wa idh yarfa'u wa Ismail minna antas Keduanya kemudian meninggikan kembali bangunan Ka'bah ya di situ kemudian dikenal ada napak tilas jejaknya Makom Ibrahimnya ada, Hijr Ismailnya ada, nah, ya, dan keduanya kemudian sering bersinergi membangun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, nah sisi lain di tempat yang ditinggalkan Nabi Ibrahim di kota asal tadi wilayah Mesopotamia, kerajaan Babilonia dengan rajanya Namrud tadi, hmm. yang megah, yang menganggap dirinya besar dan sebagainya. Ya, itu kan kalau kita flashback sedikit mengusir Nabi Ibrahim setelah sebelumnya mengancam, bahkan ingin mengeksekusi, membakar beliau, kan dikumpulkan di kota besar yang sekarang menurut para sejarawan itu bergeser sedikit ke arah Turki ya saya pernah berkunjung ya, ya, ya. itu ke daerah itu ya jadi ada memang patung-patung besar dan sebagainya menunjukkan bekas-bekas kerajaan Namrud tempo dulu jadi anda bayangkan dari wilayah Irak Mesopotamia Babilonia membentang sampai ke Turki itu kan melewati Syam juga ya Syam itu salah satunya Syria dan sebagainya perbatasan itu jadi di situ dikumpulkan dan kemudian Allah selamatkan ya di viral diabadikan kisahnya di Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 69 waqulnayana ru kuni bardaw wa ibrahim kami firmankan ya api ya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya api diperintahkan jadikan sejuk kepada ibrahim <laughs> jangan membakar selamat rajanya di situ lantas menyimpulkan ini orang ada jinnya gitu <laughs> <laughs> maka diusir dari situ yeah, dengan Sayyidah Sarah singkatnya sampai ke Mesir dapat hadiah Sayyidah Hajar kan hmm, ya, singkat hmm. melahirkan Ismail sampai tadi kita kembali lagi ke alur awal yeah. Yeah, yeah, yeah. jadi saya ingin katakan Namrud dengan suasana itu dia kembali ya menghadirkan lagi suasana seakan kayak kehebatannya macam-macamnya mempopulerkan lagi tuhan-tuhan patung dan seterusnya sampai nanti kisah paling singkatnya adalah menantang Nabi Ibrahim sampai Allah kemudian wafatkan yang bersangkutan hanya dengan seekor nyamuk saja gitu <laughs> itu, itu kan viral yeah. kisahnya. Nah, di sisi lain artinya saya ingin sampaikan bahwa ini sudah menyebar nih dari wilayah Mesopotamia, terus ke Syria, gitu kan, sampai ke sebagian dekat Turki dan sebagainya, ya, di wilayah itu. Nah, di wilayah yang berbeda, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tepatnya di area Makkah Al-Mukarramah, meninggikan bangunan Ka'bah, lantas berdoa kepada Allah. Di situ, ya, doanya di diabadikan, di antara doanya memohon kepada Allah agar nanti ada rasul yang terakhir. Yang penutup yang menyempurnakan semua risalah para nabi yang termulia, maka lahirnya pun dekat Ka'bah yang mulia ini. di keduanya bermohon, karena ini rasul penutup yang paling mulia, yang paling istimewa, maka lahirnya pun harus di tempat yang termulia, kan? hmm. dekat tempat mulia dekat Ka'bah. Dan Masih. tiada lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Nabi Ismail di situ beliau tinggal berketurunan bahkan di antara doa keduanya kan rabbana wab'thi fihim rasulan minhum ya'tsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ya, kan ya Allah mohon nanti hadirkan lahirkan seorang rasul dari kalangan masyarakat yang berkehidupan dekat Ka'bah ini itu Nabi Muhammad ya, jadi setelah meninggal Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kan nanti wafatnya kemudian dikuburkan di Al-Khalil itu di Palestina sekarang nah kemudian Nabi Ismail wafatnya di mana dekat Ka'bah Ya, dan menurunkan keturunan, keturunan-keturunan itulah yang kelak melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi saya sebutkan nasabnya, ya kurang Ayah, lebih ya. sampai 29 generasi ke Nabi Ismail. Walaupun terdapat beberapa perbedaan di antara sejarawan setelah Adnan, kan? Namun semua sepakat bahwa Nabi Muhammad keturunan dari generasi Nabi Ismail. Saya ingin katakan bahwa dari generasi Nabi Ismail ini, kan dakwahnya Tauhid, menuhankan Allah, kan? Di area yeah. Ka'bah itulah, mm -hmm. di Mekah itu. Jadi semua terjaga keturunan Nabi Ismail ini ya menuhankan Allah ya menyampaikan risalah terus 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 terus, terus sampai ke masa-masa berikutnya sampai kehidupan pra kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam di titik ini pun ada dua kondisi yang sangat menarik waslik ini ya yeah. <laughs> ini semuanya menarik <laughs> Jadi dua sisi yang sangat menarik. Sisi yang pertama keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak ya dari Ishak jadi dari istri beliau Sayyidah Sarah melahirkan Ishak ya kan Nah, ini yang tadi belum saya ulas ya. Hmm. Nah, ini kan melahirkan nanti Nabi Yakub dari Nabi Yakub, ya. Nabi Yusuf berkelanjutan terus kan sampai nanti ketemu uh, Nabi Musa Alaihissalam sampai ketemu nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya. Nah saya akan garis bawah ya, highlight di masa era Nabi Sulaiman Alaihissalam itu beliau sempat memperbaiki ya citra bagaimana persepsi orang-orang yang menjadikan patung itu sebagai sesembahan. itu dirubah oleh Nabi Sulaiman. Tapi ya cetanya, iya. ya diroboh oleh beliau. Ya diluruskan, ya nggak boleh ini patung jadikan sesembahan. Itu di beberapa tempat itu oleh beliau kemudian direka di ulang. Ya, pola yeah, pikir yeah, yeah. pada saat itu orang-orangnya bahkan diperintahkan jin-jin untuk bikin tempat-tempat yang di tempat itu sebagai deklarasi atau proklamasi peperangan dengan setan, yang menghambat ya setan itu untuk menggoda, gitu kan? Jadi sesuatu yang menghambat mencegah benteng itu disebut mihrab namanya. Mehram, zamannya maharib. Jadi mihrab itu kan tempat ibadah, sedangkan ibadah yang nggak disukai oleh setan. <laughs> Jadi beliau memproklamirkan dengan dibuatnya benteng ini, di benteng kita dari setan nih. Dengan ibadah kita meningkat, setan nggak mampu untuk menggoda kita, walaupun menggoda lemah dia, ya kan? Nah, kemudian dibuat juga ya patung-patung dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuknya seperti pohon-pohon, gedung-gedung tinggi, hiasan-hiasan megah dan sebagainya. Itu diabadikan di Al-Quran. Surah 34, sahabat Ya, surah Saba ayat ke-13 ayat ke-13 hmm. ketika Nabi Sulaiman menghiasi istananya sekitarnya dengan mahariba wa tamathila <laughs> ya kan di situ harus didetilkan ya nggak boleh disimpulkan patung-patung berdiri sendiri <laughs> tidak yang dimaksud yeah, patung yeah. begitu ada pepohonan dengan ada bangunan-bangunan biasa yang menunjukkan yang tidak bernyawa dan ataupun juga penampilan yang berbeda dengan yang kita pahami saat ini jadi beliau ingin mengesankan bahwa ini loh yang diperkenankan dia yang seperti ini ya sesembahan diarahkan kepada Allah bukan dalam konteks untuk penyembahan- penyembahan kepada manusia singkat Nabi Sulaiman meninggal juga kan yeah. <laughs> meninggal ya Jin baru telat <laughs> taunya hmm. setan provokasi lagi diangkat lagi tuh malah e, ingin dibawa untuk bisa mengagungkan Sulaiman dibikinkan lagi ininya apa monumennya macam-macam hmm. ya dan sebagainya ya jadi berkembang lagi tuh dengan lebih luas lagi ini satu titik di era itu sampai berketurunan kembali nanti diluruskan lagi hmm. ya sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam ya salah Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam itu kan di wilayah Palestina juga ya? wilayah Palestina juga jadi anda bisa bayangkan di wilayah itu ada e, pengarahan persepsi tentang patung ke arah yang baik, kemudian pengarahan kepada dakwah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai puncaknya nanti risalah Nabi Isa alaihissalam di sekitaran e, Palestina nanti ya di Bethlehem sekarang Baitul Laham di <laughs> sekitarannya di daerah itu. Nah, di titik ini 600 tahun sementara di Mekah situasi berbeda, sisi yang lain. Nah, dua sisi. Yeah. <laughs> sisi yang lain di Mekah ini kan berkelanjutan hmm. beraktivitas ini. Nah, di jeda antara 600 tahun pas salah Nabi Isa alaihissalam sampai ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kemudian diutus ya. Ini kan ada jeda nih, fatrah Hmm. Ya, fatrah, ada masa kekosongan karena Nabi Muhammad Rasul penutup, rasul terakhir, Nabi Isa sebelum akhir gitu kan? Maka okay. di antara keduanya kan gak ada rasul. Hmm. Jadi salah Nabi Isa terus menyebar oleh murid-muridnya, terpercaya disebarkan, gitu kan? Menyebar di sebagian wilayah-wilayah di muka bumi, gitu kan? Sebagian lagi ada menafsirkan, ada menyimpangkan dalam persepsi kita ya, sebagai orang Islam gitu kan? Dan sebagainya, menyebar semua ini sementara di daerah Mekah itu dalam berkelanjutan beraktivitas ada sosok tertentu. Di antara sosok ini bernama namanya ini menarik sekali. Amr bin Luhai namanya. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai ini? Dia sebetulnya pebisnis. Ya, pebisnis. Dia pebisnis, pedagang, tapi juga orangnya baik. Ya suka berderma, bantu orang macam-macam. Karena Mekah ini kota suci, ya kan? Iya. Maka ketika terlihat orang ini sosok ini panutan, public figure, baik, suka berderma, segala macam-macam. Maka orang melihat, wah ini kalau bahasa kita wali ya nih, <laughs> wali kota suci nih, kan dia ini orang-orang bagusnya nih, orang teladannya nih, udah kaya, bagus, tuh kan suka berbagi macam-macam. Tapi dia pebisnis. Satu kali dia ini. Nah, titik lain yang perlu ditegaskan adalah dia ini selain dia kaya, kan dia perhatian, cuma lemah agama. Oh, awam nih, awam. Ya dia nggak kenal dengan risalah-risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diajarkan di situ. Ya dia berbisnis saja taunya ya ke Ka'bah itu cuma tawaf-tawaf. Ini belum ada patung loh ya. Ka'bah belum ada patung nih. Amr bin Lu'ai ini ya karena dia pebisnis perantau, dia merantau ke Yaman, ke Syam. Masih ingat enggak tadi saya sampaikan wilayah Syam mendapatkan dampak-dampak yeah. dari era-era patung di masa yeah, Namrud dan Namrud, sebagainya sudah yeah. mulai menyebar. Maka ketika dia ke Syam, dia melihat banyak patung ya. Namanya <laughs> ya, ya. patung nih. Hmm. Oh, banyak patung nih. Sedangkan Syam itu kan bumi para nabi. Abdul yeah. Anbiya. Ya kan? yeah. Nabi Ibrahim di situ, Nabi Daud di Hampir situ, Sulaiman ya. di situ, Nabi Musa juga wafatnya dekat situ. Ini negeri para nabi nih. Karena dia awam dari segi agama, walaupun dia kaya, dia baik, dia awam agama nih. Dia tafsirkan karena ini negerinya para nabi, dia boleh jadi, oh ini yang dimaksudkan di Tuhan-tuhan ini. Dan pikiran bisnisnya seketika jalan juga. Iya, iya, iya. Apa itu? Wah, kalau saya dapatkan ini, saya bawa ke Mekah, saya infokan ke orang Mekah. Ini di negeri para nabi ini sekarang, tuhan-tuhannya patung-patung begini. Terus yang kedua, dia pikir kalau ini tuhan-tuhan dia bawa ya dipopulerkan di Mekah. Mungkin orang-orang Syam yang... juga akan lebih banyak datang ke Mekah datang, iya. <laughs> karena Tuhan mereka ikut ke sana gitu. Ya? Nah, ini. Nah, ini informasi disampaikan di dalam kitab ini, Arwahikul Haidil Maktum Ya, ya karena Syekh Al-Mubarak. Nah, al, al Jadi kalau kita baca di sini kita akan temukan satu urayan ya. Jadi terkait dengan eh, perkembangan keyakinan-keyakinan sebelum era nya Nabi saw. Jadi kalau kita buka ke sini kita akan temukan. Ah, jadi kalau maspek dapatkan eh, kitab ini buku ini ya al Rahik al Maktum karya Syekh Mubarak Furi halaman 35. Ini ada Diana Tulang Arab judulnya Diana Tulang yeah, Arab yeah. ya keyakinan-keyakinan agama-agama, kan? Kepercayaan-kepercayaan di kalangan Arab sebelum. Sebelum kenabian, masa kenabian. Masa kenabian jadi pra-kenabian. Ini disebutkan sih lengkap sekali. Ya, bahkan ya, yang ya. tadi saya terangkan tuh. Cukup lama saya terangkan di era Nabi Nuh. Macam-macam disebutkan. Jelas semuanya nih. Nah, sampai kemudian nanti halaman 36 disebutkan. Seperti saya sampaikan. Ya, hmm. Kalau saya bacakan nih. Wakan taqalid. Wa marasim fi ibadatil asnam Ibtada'a ibluhai. amar ya kan? Nah Di Arab itu. Pada masa pra-kenabian itu. Dengan jejak yang tadi saya telah sampaikan. Nah, kemudian mereka banyak menghadirkan patung-patung tadi. Didatangkan, didatangkan. Nah itu pelopornya siapa? Amr bin Luhay. Ya. Nah jadi niatnya dua tadi. Yang pertama karena awam keberagaman. Ini yang bahaya itu. Jadi <laughs> ya, kalau awam agama. Jangan banyak komen tentang agama. <laughs> jadi bermasalah nanti ya. ya apalagi kasih statement kan nanti jadi bermasalah. Nah ini Amr bin Luhay dulu begitu. Ini statementnya. Negeri para nabi nih banyak patungnya berarti ini benar nih dibawa patung sisi yang ber bersamaan jiwa bisnisnya datang that, yeah. wah dia ini katakan juga. wah ini kalau dapat ini lumayan nih nanti orang banyak datang mm -hmm. akhirnya dibawa sedangkan orang Mekah tadi kan saya katakan melihat Amr bin Lohay ini sebagai tokoh baik yeah. ini walinya nih gitu kan orang baik kan pebisnis, suka berbagi suka sodakos suka macam macem ketika dia datang dari Syam membawa patung itu dia sampaikan mereka percaya aja karena awam juga jeda ke Nabi, dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu 29 generasi Pak Klik. Kebayang bagaimana pengaruh yang terjadi. Ya, kita nggak usah bicara 29 generasi yang mungkin ribuan tahun. Anda bisa bayangkan Indonesia dari merdeka sampai sekarang berapa tahun? Itu, okay. 76 tahun ya, 76 kan? Dari 45 tahun. sampai dengan 2021 yang 76 tahun. Sudah terasa nggak? Perbedaannya. Iya. Saya tanya nih, berapa banyak anak milenial sekarang yang mengerti tentang pancasila? <laughs> padahal masa-masa kita kan masih Ada pelajaran iya ini tahu macam-macam. dan sekarang iya. generasi sekarang ngerti gak? Paham gak? tentang undang-undang Kemukinan... tentang pembukaan undang-undang dasar macam-macam? Iya, itu baru berapa puluh tahun. Betul, betul. Sekarang ribuan tahun provokasi setan udah banyak. Ya akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian mereka mengimport patung-patung itu dibawa datang sampai populer. Ya, nah ketika mulai banyak didatangkan diimpor, yang lain datang juga kan, hmm. maka mulai mereka letakkan dekat-dekat Ka'bah. Ya, maka setiap daerah tuh punya patungnya sendiri, ikonnya. Ya nanti ada misalnya Manat, ya Azza Lata dan sebagainya. Oh ini, ini daerah ini punya patungnya sendiri, ini patungnya sendiri. Jadi setiap kabilah, lucunya itu setiap kabilah diletakkan yeah. patung di Ka'bah, ya, tanda <laughs> semua kekuasaan <laughs> yeah. Tuhan masing-masing. Dan nanti di Mekah pun nanti yang tertingginya Hubal namanya, Hubal. Hmm dikumpulkan oleh mereka, dikoleksikan, termasuk dimasukkan ke dalam area Ka'bah. Ini asal mulanya Ka'bah berisi patung. Awalnya nggak ada, ya. Iya, Jadi ini iya. asal mulanya Ka'bah berisi patung. Udah ada di dalamnya ada hubal, ada manat, ada lata, ada uzza, ada macam-macam. Nah, sampai kemudian kurang lebih masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Periode ini kurang lebih 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hmm. Jadi lengkaplah sudah patungnya sudah masuk, dukunnya mulai ada, disebut kahin, tukang sihirnya juga ada, mulai sejak itu tuh, ada tukang sihir, disebut sahir, ada dukun, disebut kahin, bahkan nanti patung Nabi Ibrahim alaihissalam ya dibuat tuh, ada tuh, patung dibikinin, dibikin, jadi mereka beli-beli ke Syam itu, jadi begitu ke Syam datang kan, itu Nabi Ibrahim kan wafat di Palestina, apa dibikinkan patung kan kebiasaan mereka begitu, bikinkan dibuat itu, termasuk patungnya Nabi eh, Isa alaihissalam dan ibundanya, Sedamarnya itu ditemukan di Al Bukhari kita Ditemukan di Al-Bukhari. Jadi kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, ini saya ada Sahih Al-Bukhari ini. Ya, nih Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi kita nanti akan lihat bagian e, tertentu di Sahih Al-Bukhari ini yang menghadirkan bagaimana diinformasikan kepada kita di Fatu Mekah. Cuma saya nggak mau lompat dulu. Nanti ya. begitu kita masuk, nanti saya tunjukkan. Ya, sebelum, ya sebelum saya tunjukkan. 4 -4 Mekah dulu. Nah, jadi yang menarik begini. Yang menarik Begitu sampai kemudian periode tadi, kurang lebih 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu sudah kacau ya kacau dalam konteks keimanan keyakinan udah mulai tukang sihir dukun tadi ya mengundi tatayur pakai burung pakai macam-macam sudah pakai mantra kemudian para penyair berkompetisi yang paling bagus nanti dituliskan karyanya di dinding Ka'bah yang kelak nanti masa Islam diganti di kain Kiswah ya ya nah ini yang dimasukkan ke dalamnya tuhan-tuhan dari luar macam-macam terus orang-orang soleh yang dulu itu dibikinin patung diambil juga dimasukin patung Nabi Ibrahim dimasukin patungnya Bunda Maria, Seda Maryam, patungnya Nabi Isa Alaihissalam, ya. Kemudian juga macam macem lah, Jadi ada yang malah ikat digambar oleh mereka, dibikinin patung, di, di, dikaryakan, dicitrakan oleh mereka, pohon-pohon macam-macam dimasukin ke kambas semua tuh. Nah, sampai ini berlangsung sampai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW kita lewati lah periode Raja Abraham mau nyerang pakai yeah. gajah itu ya itu kan relevansinya sedikit lah ya yeah, yeah, yeah. kita lewati usia Nabi 35 tahun agak cepat ya setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah rumah tangga 10 tahun Nabi menikah usia 25 tahun rumah tangga 10 tahun 35 tahun nah, terjadi sesuatu kepada Ka'bah ya ada yang mengatakan sebagian ada bencana kebakaran mengatakan yang lain sudah mulai rapuh ya kan dibangunnya itu dalam bentuk begini jadi Kayak persegi empat begitu, tapi belum ada atap di atasnya. Oh, belum ada atap, ya. loh, hmm. belum ada atap ya. Ingat, belum ada atap, batu terbuka seperti ini saja, dengan gambarannya. Nah, usia Nabi 35 tahun, mereka mulai berpikir, "Wah, oh, ini kayaknya udah mulai rapuh gitu." Udah rapuh, ya, belum lagi ada musibah, tadi bencana, ada yang menyebutkan kebakaran, ada yang lainnya gitu kan. Hmm. Nah, itu udah mulai retak, udah mulai sebagian, ini ya, nggak kokoh gitu. Apa yang terjadi saat yang bersamaan, ada Kaparomawi, Romawi karam, daerah Jeddah. Nah, kudara Allah itu didesainnya pakai kayu-kayu. Ini ini nyata kisahnya, ya nyata kisahnya. Kemudian ketika dalam suasana itu mereka dapati datanglah orang-orang Arab Quraisy pada saat itu sepakat mereka kumpul, rapatlah para inohong itu. Tokoh-tokohnya rapat. Gimana kalau kita renovasi Ka'bah? Nah, mereka mereka putuskan untuk renovasi secara cepat dan singkat saja. Diminta dari bagian kayu-kayu di kapal itu dan diminta di arsitek ini ya untuk menata. Seperti apa itu bisa direnovasi dengan tujuan untuk menata supaya lebih bagus. Nah, dalam proses renovasi ini itu dikeluarkan dulu Mas Klik ya, Segala yang ada di dalam Ka'bah itu termasuk patung-patung tadi ya, yang disebut dengan berhala ya, hmm. yang hubal, yang macam-macam gitu ya, dikeluarin semua. <laughs> Unik juga nih ya. Kemudian setelah itu selesai singkatnya jadi sudah bagus lagi gitu kan. Nah, dimasukkan kembali tuh patung-patung itu nah cuma mereka berselisih ya pada satu titik saja yaitu tentang hajar al aswad ya batu hitam oh, itu yeah, al hajar yeah, al aswad yeah, yang bagian yeah, yeah. pokok ya dari pokok di bangunan Ka'bah itu maka diantara mereka berselisih kabilah-kabilah itu siapa yang paling pantas meletakkan atau kembali itu. ke tempatnya? Hmm. Ya kalau meletakkan patung nggak ada selisih tuh <laughs> siapa aja silahkan. <laughs> Ini unik juga nih siapa yang letakkan hubal siapa aja deh masukin masukin tapi begitu pada satu titik yaitu al-hajar al-aswad ya batu hitam itu yang bagian dari pokok ya dari bangunan Ka'bah Ka itu itu mereka berselisih karena semua pada pengen ya ingin menampakkan ya entarlah wibawa gitu kan pengaruh macam-macam. Lalu secara singkat tetua di antara mereka, tetuanya sesepuhnya itu mengusulkan. Udah gini aja deh. Siapa yang masuk duluan ke Masjidil Haram ini. Ya di area Ka'bah itu Masjidil Haram kita. Kenal kan sekarang ya? Yeah. Ya kalau sekarang sudah lebih luas ya. Dulu kan terbatas. Siapa yang masuk duluan lewat pintu ini, dia yang akan meletakkannya. Ya kan? Ya, ya. <laughs> Maka ketika mereka semua sepakat, ya iya dah, sepakat ya kan? Dilihat, dicek ternyata Nabi Muhammad lah. Masyaallah. Ya? Se <laughs> Nabi Muhammad <laughs> sallallahu alaihi yang ternyata masuk, masuk lebih dulu lewat pintu itu. Hmm. Maka mereka ketika disebutkan sosok Nabi Muhammad usianya 35 tahun saat itu. Ya, artinya 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi kan? Ya. Jadi rasul. Jadi 35 tahun, 10 tahun sudah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka melihat sepakat semua tuh karena waktu Nabi Muhammad ditunjuk Nabi salam itu kan pribadi yang diakui sosoknya sebagai al-amin ya. orang jujur terpercaya bahkan banyak diantara mereka ditipkan hartanya ke Nabi Muhammad. Ya. Nah jadi sebelum beliau musleh mengajak orang berbuat baik itu masih saleh jadi ada saleh ada musleh <laughs> Soleh kan terus-terusan terbawa ya hmm. sampai dari mulai kelahiran baik tumbuh kembang sampai kembali kepada Allah itu saleh musleh ketika diberi tugas untuk mengajak itu sikap orang-orang sekitaran beda. Ya, jadi pribadi Muhammad dinilai salam oleh orang-orang saat itu ini orang baik orang bagus gak ada masalah nih bahkan paling menarik adalah mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya sosok diantara mereka yang tidak pernah menyentuh atau mendekat kepada patung itu ini menarik ya. nih belum diangkat menjadi Rasul menjadi Nabi tapi kalau kita baca ya beberapa referensi seperti di siar al-Adab Nubala ya siar al-Adab nanti saya tunjukkan kitabnya dari karyangan Imam ad dhahabi di abad ke-8 Hijrah itu nulis kitab bagus sekali 16 jilid ya. Itu ditunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali akan tawaf di Ka'bah itu ya, ada dorongan misalnya untuk mengetahui mendekat kepada patung selalu ada isyarat dari belakangnya Dengar suara ya, jauhi itu, Terpaling dari itu ya. Nah, jadi sudah dibebaskan dari pengaruh patung, nggak pernah minum-minum, nggak -minum, pernah berselingkuh, nggak pernah ikut-ikutan kebudayaan mereka itu, maka semua sepakat, oh Muhammad saja, salam. Nah, maka Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah dengan bijak. Ya, bagaimana caranya? Dikeluarkan bagian kainnya kan? Nah, di kain itu semua dari tokoh-tokoh suruh pegang bagian ujungnya, Hajar Aswad disimpan di tengahnya semua bawa. Jadi win-win solution, semua dapat. Tuh. Wah, senang semua. Nah, begitu dekat beliau lah dengan tangan mulianya meletakkan di tempatnya. Maka selesai ada nafas di Ka'bah. Nah, cuma menyisakan juga di situ. Ya, satu persoalan penting jadi pembahasan kita. Apa itu? Kan tadi saya katakan patungnya dimasukin lagi. Patung <tuh> dimasukin lagi ya, kemudian ada yang tambahin dengan gambar-gambar, mulai dilukis-lukis tuh. Ya, gambar. Makanya redaksi nanti banyak-banyak di informasi yang sampai ke kita, baik di hadis-hadis terutama, itu ada redaksi menggunakan suara, bentuk jama dari kata suara. Sedangkan suara itu ada dua makna. Ya, bisa timtal, jamanya tematil, berarti patung-patung. Bisa suara dalam artian lukisan. Ya, lukisan gambar-gambar itu ya, dan sebagainya. Jadi di situ udah dipenuhi tuh. Ya, ada gambar-gambar, ada patung-patung, terutama patung-patung tuh. Ya patung ini, patung itu macam-macam. Termasuk diantaranya ya ada patung yang disebutkan, patung malaikat, ya gambar pohon-pohon. Ya, ada yang bisa bayangkan terus lukisan-lukisan tentang malaikat terus digambar di situ ya tadi siapa aja lah Nabi Ibrahim Nabi Ismail pokoknya yang dari Syam dari mana yang bisa mendatangkan banyak orang Tuhannya ya diimport ke sini semua nih <tuh> <tuh> Tuhannya diimport ke sini semua semua bisa datang dimasukin ke Ka'bah jadi semua suruh putar-putar tuh ya tawaf macam-macam dengan gayanya yang berbeda-beda ada yang siul-siulan ada yang nggak pakai busana mohon maaf ada yang macam-macam itu ya itulah terjadi makanya disebut jahiliyah ya jadi ya jahiliyah jadi sudah cara berpikirnya sudah tidak terukur ya cara bergaulnya sudah tidak teratur dan sebagainya jadi muncul kekacauan kekacauan dalam konsep norma ya, yang tidak bisa diukur dengan standar standar kemuliaan kebaikan maka dalam suasana itu kemudian Nabi diutus secara singkat berhasil diperbaiki oleh Rasulullah SAW ya dalam fase hijrah ke Al Madinah Al Munawwarah ya trip kelak di Al Madinah Al Munawwarah balik lagi nah ketika balik itulah ke Mekah tuntas pada saat itu ya dalam pembukaan kota Mekah ya jadi bukan penyerangan ingat ya bukan ekspansi bukan invasi tapi selalu redaksi digunakan kata fatah fatah itu membuka sesuatu yang dengan pembukaan itu melahirkan kebaikan kebaikan ya makanya dikenalnya di Islam itu futuhat, futuhat futuhat, pembukaan pembukaan maksudnya apa ketika Islam datang membuka pintu bagi Islam Islam datang maka diterangi itu dengan cahaya dengan kebaikan kebaikan Silahkan Anda cek ya, Islam kemanapun datang, nggak pernah menghadirkan persoalan gitu. Ya dalam konteks persoalan yang menyusahkan orang nggak ada Islam ke Eropa bantu Eropa punya peradaban tujuh abad Islam di Timur di Baghdad bangun peradaban cahayanya luar biasa keilmuannya kemajuannya peradaban masyarakatnya dan sebagainya bahkan mereka bangga mengenakan pakaian-pakaian yang kemudian disupport oleh nilai keislaman bangga pada saat itu lihat di Eropa bagaimana ratu-ratu dulu mengenakan jilbab ya? iya. mengenakan kerudung setid setidaknya gitu kan pakaian-pakaian yang bagus terus orang-orangnya yang laki-laki pakai jubah dan sebagainya. Ya, ini bukan ke Arab-Araban, bukan tapi menunjukkan konteks bagaimana uh, yang maju itu mengaruhi dari budaya dan sebagainya, kan itu tesisnya Ibnu Khaldun, seperti itu ya. nah, dalam suasana Fathu Makkah itu datang Nabi Muhammad SAW kan, dengan pasukan prajurit beliau, membuka untuk memberikan kebaikan kemuliaan ke Makkah, makanya saat masuk itu nggak ada peperangan, ya orang menduga nih aduh dibantai nih, gitu kan Muhammad datang nih, udah kita usir dari sini, pasti dendam Nuh, kebayang macam-macam aja, pasti dendam nih kita akan dibantai, kita begini, kaget mereka karena tiba-tiba pasukan udah datang. Tapi yang terjadi apa? Siapa yang berada di area masjidil haram? Aman. Yang masuk rumah Abu Sofyan? Aman. Semuanya damai gitu. Damai. Dan mereka tuh yang mengerti ini salah kedamaian. Kebaikan, kemuliaan. Akhirnya dengan kesadaran paripurna itulah kemudian masuk Islam. Berjamaah. Berombongan, macam-macam. Itu dalam bahasa Arabnya di, di sesuatu yang berombongan. Di kan? Sesuatu yang banyak gitu kan. Ah, secara serentak bersamaan itu disebut dengan afwaj namanya. Afwaj. Maka ketika turun surah An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, fath membuka kebaikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Afwaj. gila makanya kalau datang dengan kedamaian, kebaikan, toleransi yang mulia, akhlak yang baik, masya Allah itu dakwah yang terbaik gitu. Boleh hmm. jadi orang tuh tergerak secara bersamaan untuk menerima Islam dengan baik. Setelah menerima Islam, menerima risalah tauhid dengan baik, maka perintah pertama Nabi diantara sekian perintah itu yang ada adalah membersihkan area Ka'bah untuk ibadah dalam membersihkan itulah Nabi sendiri sudah tahu banyak patung-patung dalamnya apa juga kan karena Nabi sudah diutus diberikan risalah kemuliaan kebaikan dan sebagainya maka nggak berkenan kan ada patung-patung di dalamnya itu bagian dari kemusyrikan kan maka apa yang terjadi Nabi perintahkan pada para sahabat diperintahkan ya bersihkan dulu semuanya nah, setelah bersih aku masuk dia kan nah, sempat beliau mengamati itu sebelum masuk ke Ka'bah sempat melihat mengamati nah, dan memberikan sebuah kesan apa di antara kesannya. Nah ini yang tadi saya janjikan. Al-Bukhari. Ya. Di Al-Bukhari ini ada 97 topik. Kita akan lihat topik namanya Kitab Haditsul Anbiya. Ya, kisah-kisah tentang para nabi. Nah, di sini nanti tidak ya, kelirunya kita kitab yang saya ini ya. Jadi saya punya kitab yang ini tanpa syarah, ada yang dengan syarah, ya, ada syarah yang 3 4 jilid, ada yang syarahnya 18 jilid. Yang fenomenal yang yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Fathul al Bari fi Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ini kalau kita lihat halaman 490 insyaallah ya kitab hadis Anbiya. Ya betul. Hadisul Anbiya. Oh, ini. Ya, ini ya. Kitab Ahadithul Anbiya bab yang ke-8. Ya, bab tentang pembahasan Wattakhadallahu takhadzallah Ibrahim Khalilah kan? Ya, nomor hadis 3351 sampai 3352. Ya, nah, ini kalau saya tunjukkan lagi kitab yang ke-60, topik ke-60, kitab Hadisul Anbiya, bab yang ke-8, nomor hadis 3351, 3352, ya. Nah, kita bacakan ya. Ya, kita bacakan atau Anda mau bacakan? <laughs> <hari> saya serahkan ke ahli. <laughs> Baik, saya bacakan ya. Baik, kita baca yang 3352 dulu nih ya, supaya ada keterurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsa Ibrahim bin Musa akhbarana Hisyam an Ma'mar ma an Ayyub an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas. radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai kepada keduanya. Jadi beliau dengan ayah handaknya. Anan nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bahwa disampaikan menurut Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwara fil baiti ha lam yadkhul hatta amara biha fa ya nah yaitu lemahro aswara fil baiti ketika Nabi melihat banyak patung-patung tuh dan gambar, jadi saya katakan kepada anda suara jamaah dikata ya, hmm. bisa berarti patung bisa berarti gambar lukisan-lukisan yeah, lukisan. yeah. ketika Nabi saw itu ya melihat banyaknya patung-patung ya di dalam area Ka'bah itu jadi ketika Fatwa Mekah, Nabi perintahkan udah bersihkan semua dulu dan sebagainya kan ya? lalu ketika Nabi melihat tuh dalam Ka'bah ini banyak sekali patung-patung, ada gambar, ada patung-patung. Ketika melihat itu lam yadkhul hatta amara biha famuhyat. Ya, maka beliau nggak mau masuk. Ya, nggak masuk tuh. Ya, nggak mau masuk. Sampai diperintahkan oleh beliau hapus dulu semuanya. Keluarkan dulu, hapus dulu. Ya, ingat di, di, sini ya kalau nggak di bawah ini di sini jadi nabi nggak masuk ke situ ya sampai dihapus diselesaikan dulu dibersihkan dulu semuanya kemudian waraa wa ismaila alaihi azlamu ini sama bil azlami ya maka dalam masa pembersihan itu ya dikeluarkan dan sebagainya beliau melihat melihat tuh ya Wah itu ada patungnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Segang megang ini, untuk undian. Ya itu kan di saya katakan ada dukun-dukun kan kalau mau pergi diundi dulu nih ada yang menggunakan kayu-kayu kan begini itu di ada yang menggunakan tatayur burung dan sebagainya. Eh, iya. Itu Nabi Ibrahim Nabi Ismail di tangannya diletakkan undian Anda bayangkan. Nabi mengecam marah Nabi. Celaka ini orang-orang yang bikin ini enggak pernah Nabi Ibrahim mengajarkan ini katanya. Eh, iya. kan? Nah, ada juga yang menarik juga di nomor hadis 3351 ya. Nah, ini disebutkan juga. Ya. kala. Hadathana Yahya bin Sulaiman Qala hadathani ibn Wahab Qala akhbarani Amr Anna bu Qayran Hadathahu an kurib Maula ibn Abbas An ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Ini dari hadisnya Di ibn Abbas juga ya? Ini yang menarik nih Apa yang disampaikan Qala belum menyampaikan Dakhala nabiyyu Salallahu alaihi wasallam Al-bayta Fawajada fihi Surata Ibrahim Wa surata Maryam oh Maka Nabi S.A.W Dalam periode Fathu Makkah ini kan Nah ketika Memerintahkan pembersihan itu Kalau di sini sempat menengok lah begini gitu nggak hmm. mau masuk tuh beda antara masuk belum gitu kan dengan menengok ya jadi Nabi saw tuh begitu melihat ini lebih lebih apa menyempurnakan dari yang tadi itu kan tapi melihat tuh nggak mau masuk dulu gitu kan nggak nah, mau masuk dulu nih sebelum dihabiskan nah ini dilengkapi nih kisahnya jadi ada sempat dibersihkan Nabi melihat begitu mau masuk nah ini ya. lihat hmm. oh banyak patung dan melihat di situ Ibrahim Salam, kemudian ada juga patungnya Maryam ya Nah, di sini karena redaksinya surah ada yang mengartikan gambar, ada yang mengartikan patung. Sedangkan surah itu bisa patung, bisa gambar. Jelas ya? Yang tadi saya sampaikan. Iya. Baik, jadi Nabi mengecam tuh. Ya, Nabi mengecam. Kata Nabi, ah, saya nggak mau masuk dulu. Bersihkan semuanya dulu. Nah, jadi kalau bahasa singkatnya tuh, nengok mau masuk gak jadi. Ngelihat kan? Banyak hal. Nggak mau masuk dulu. Sampai dihapuskan semuanya. Sampai bersih dulu. Jelas ya, yeah. nah, saya sempurnakan hadisnya. Yeah. Mereka tuh gimana sih? Mereka itu udah ngerti sebetulnya, malaikat tuh gak akan masuk tempat yang di dalamnya. Ada patung <laughs> terus, ini apa-apaan lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Ini apa-apaan lagi, Nabi Ibrahim? Ya apa-apaan lagi, Nabi mereka tahu Nabi Ibrahim tuh enggak pernah mengajarkan judi. enggak pernah mengajarkan undian. <laughs> Ya, yeah. kapan sejak kapan beliau kemudian mengajarkan undian? Jadi di situ beliau langsung memberikan satu penegasan, komen yang tegas, mengecam dengan keras dan sebagainya. Jadi ini Nabi memberikan edukasi kepada kita bahwa beliau pun nggak masuk dulu. Kenapa? Eh, karena beliau mengajarkan memahami malaikat nggak mau masuk ke tempat yang banyak patung yang seperti itu, apalagi di situ menduakan Allah dan sebagainya. Ini bukan menduakan lagi, membanyakan <laughs> dengan macam-macam, membanyakan ini ini nggak mau masuk. Jadi ini yang paling sahih riwayatnya. Nah, riwayat ini ketika disampaikan menyebar dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang menarik nih. Biar ya, biasanya kan kalau saya bicara begini, Mas Klik saya gambarkan. Jadi kalau ada seorang menyampaikan, terus yang mendengarnya itu ada 10 orang. Kira-kira ketika disampaikan lagi yang 10 orang ini kepada orang lain, pulang nih, nyampaikan lagi kepada orang lain. Sama nggak kata-katanya? Mungkin nggak sama, Sat. Mungkin nggak sama, iya. reaksinya. Baik, maknanya bisa sama nggak? maknanya mungkin sama. Maknanya nah. mungkin sama. Persoalannya kalau semua memiliki kredibilitas yang sama. Iya, betul. Ya kan? Betul. ya. <laughs> nah, terus kalau disampaikan lagi sampai ke generasi berikutnya berikutnya, paling gampang Mas Tek bikin 10 orang berbaris, bisikan satu hal. A bisikan hmm. sampai ke ujung yang ke-10, kira-kira lihat sama nggak dengan apa yang kita ucapkan? biasanya ada distorsi pasti ada distorsi bahkan ada reduksi, reduksi. beberapa hal gitu kan hmm. nah ini pun sama ketika hadisnya udah jelas disampaikan macam-macam kan dulu nggak ada kayak kita cetakan sekarang yes. kayak Google sekali klik muncul semua begini dulu kan pakai lisan, lisan sampaikan sampaikan begini begini menyebar 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 di pertengahan itu dalam penyebaran itu ada yang menyisip nyisipkan apa yang diantara disisipkan itu dibuatlah semacam satu eh, sisipan tambahan dalam ilmu hadis sisipan di tengah-tengah itu idraj adraja yudriju idrajan hadisnya disebut dengan mudraj hadis mudraj itu hadis yang berisi sisipan sisipan itu bukan bagian dari hadis bisa jadi tafsir bisa jadi cerita tambahan bisa macam-macam apa di antara tambahan itu tambahan itu yang dikisah-kisahkan adalah saat dalam masa ya penghapusan gambar-gambar tadi kemudian pembersihan itu semua ada di antara redaksi itu yang menunjukkan bahwa Nabi memberi isyarat ini hapus semuanya ya terus begitu melihat yang patungnya Maryam ya kan hmm. salam ada Nabi Isa-nya digendong macam-macam ya, gambarnya kan ada gambar maka di situ ada yang menyebutkan kecuali yang ditutup oleh tanganku ini hmm. kecuali yang di belakang tanganku kecuali yang di bawah tanganku hmm. ini macam-macam lagi ada yang menyebutkan ke gambar ya ambil air zam-zam basahin habisin semua gitu kan nah, kecuali yang ini ada yang menyebutkan kemudian di patung ada yang macam-macam ya? ya kecuali dengan yang ini dan dan sebagainya gitu nah ini tambahan-tambahan ini sebetulnya sudah lengkap tuntas dibahas oleh para ulama bahkan ditunjukkan juga perjalanan kisahnya seperti apa gambaran-gambarannya gitu kan nah, semacam misal ya kita beri contoh misalnya ini ada kitab bagus sekali yang saya tadi sampaikan syiar Alam Nubala karya imam adzhabi ya ini kita bagus di 16 jilid ya di abad ke-8 beliau itu wafat tahun 718 hijrah ya ini kita bagus 16 jilid ini juga ahli hadis macam-macam ya nah, ini kalau kita buka di sini di halaman 53 khususnya nah ini ya beliau mengisahkan ini mengisahkan beliau sampaikan ini ya, halaman 53 ya tuh ya ini kitabnya siara alam nubala jilid pertama jilid satu dari 16 jilid halaman 53 kalau wafil hadisi عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن حويطب ابن عبد العزة وغيره فلما كان يوم الفتح فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فامر بثوب فبل بماء وامر بطمس تلك الصور ووضع كفه على صوره عيسى وامه وقال امح الجميع الا ما تحت يديه ya kan? Nah ini, ini salah satunya yang disampaikan. Ini satu dari sekian banyak, ya. Kemudian ad dahabi mengatakan rawahul azraqi info ini dapatkan dari al azraqi. Ingat al azraqi siapa? al azraqi ini diantaranya beliau diantaranya seorang sejarawan, ya kan? Ya penulis kitab populer namanya Akhbaru Makkah. Ya, seorang perawi juga menyampaikan riwayat-riwayat. Semua riwayat disampaikan namanya kalau kita sejarawan menyampaikan informasi gitu kan. Beliau juga menyampaikan riwayat-riwayat di abad kedua Hijrah ya kurang lebih ini sampai abad ketiga Hijrah dan menyampaikan informasi macam-macam. Kemudian di antara informasi itu menyampaikan riwayat yang tadi ya dalam uh, masa pembersihan area dalam Ka'bah, penghapusan itu gambar-gambarnya disampaikan bahwa ada beberapa bahkan dari tabi'in yang menyampaikan informasi ya bahwa di antara mereka menyampaikan generasi sebelumnya ada yang pernah melihat Ya, melihat di masa Ibnu Zubair bahwa pernah ada itu gambar-gambar itu, gitu kan? Sedangkan yang menyampaikan ini orang-orang sikah ya di kalangan era tabiin kok bisa gitu kan masih kelihatan masih ada dan sebagainya. Jadi mana yang benar nih? Satu sisi riwayat ini bermasalah dan udah banyak ulama membahas tuntas tentang riwayat-riwayat bermasalah ini. Ya bahkan ada empat hadis di kitab ya Akhbar Maka. ini eh, belum kita hadirkan kitabnya. Eh? Ya. kalau kita lihat di Akhbar Maka itu ada empat riwayat dan empat riwayat itu udah tuntas Tuntas apa? Tuntas diteliti oleh para ulama. Kita itu punya tradisi yang sangat indah. Ya ketat sekali. Tradisi ini tentang bagaimana menyeleksi semua informasi yang sampai kepada kita. Saking ketatnya standar dalam Islam itu. Benar nggak dari Nabi? Benar nggak dari Nabi? Diteliti semua empat riwayatnya. Ternyata diketemu. Wah ini ada ada, ini, ada Muslim bin Khalad bin Zanjini. Ini orangnya bermasalah. Ini orangnya nggak pernah ada. Ini yang nggak pernah diketahui. Ini yang luput. Ini yang hilang. Ini yang pendusta. Ini yang lemah. Ini yang macam-macam. Jadi ternyata empat riwayat itu semuanya do'aif semua. Do'aifnya yang nggak bisa digunakan sebagai hujah. Nggak <laughs> bisa dipakai dalil gitu. Jadi hadis yang menerangkan tentang hapus semuanya kecuali yang di bawah tangan saya ini. <laughs> di masa Nabi itu lemah. Karena itu sisipan, diduga sisipan dimasukkan ke dalam hadis yang sahih tadi. Yang lebih perintahkan gak mau masuk dulu sebelum semua bersih. Tapi e, saya pernah dengar ada referensi bahwa tabiin masih sempat lihat saat e, ada kab ada gambar di Kabah saat. Ada informasi menyampaikan dari Imam Atta, gitu kan, dan beberapa kolega bahwa mereka pernah melihat sepintas ya di masanya Ibnu Zubair ya kan? Nah, sedangkan kita tahu mana masanya Ibnu Zubair ketika beliau juga uh, hadir berkehidupan ya yes, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melewati jauh fasenya Fatuh Makkah. Lantas pertanyaannya gimana kalau masih sempat melihat ada gambar beberapa yang lain, tuh kan? Nah ini satu sisi hadis-hadis tadi dihukumi daif ya bahkan nggak bisa digunakan sebagai hujah. Sisi lain masih ada terlihat gambar-gambar yang dimaksudkan itu sudah dijawab tuntas Wali Imam Ahmad. <laughs> oh, iya, Imam <laughs> Ahmad bin Hambal. Sudah selesai masalahnya. Apa jawaban beliau? Sampai ngarang kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifat Rijal. Nah kalau ini nggak sempat karena anda baru nanya kita nggak <laughs> sempat menghadirkan kitabnya. Ada kitab namanya Al Ailal Fi Rijal. Beliau sandingkan, beliau bandingkan ini. Ini hadis-hadis yang sahih tentang dalam patung dibersihkan dalam Ka'bah itu termasuk gambar-gambar ini tampilkan. Dan yang menguatkan ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tuh nggak pernah mau masuk ke tempat manapun di rumah-rumah yang ada patungnya. Apalagi rumah Allah dalam Ka'bah yang nggak harusnya nggak ada patung ada patung. Dia bersihkan dulu semuanya. Kan dia mau ibadah di dalamnya bersihkan, dihapuskan segalanya itu kebiasaan beliau. Bahkan di Al-Bukhari nanti banyak hadis menyampaikan kepada kita bahwa Nabi enggan masuk ke satu rumah yang ada di situ gambar-gambar yang tidak elok, yang macam-macam yang e, menghadirkan hal-hal e, yang bisa gitu kan, memalingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk patung-patung dan sebagainya. Itu hilangkan dulu, bersihkan dulu. Nah, sedangkan di sisi lain hadis-hadis daif tadi yang mudras yang tadi disampaikan, ya, e, secara faktual ada Imam apa yang memang fikah kredibel, terpercaya. Katanya pernah sekilas melihat kata Imam Ahmad bin Hambal dipadukan dua hal ini. Ini hadis yang sayanya jelas diperintahkan dihapus. Ini hadis yang baif yang gak bisa dipakai hujah, kata yang nutupin macam-macam ini. Ketika beliau telusuri, diteliti oleh beliau, memang diperintahkan lebih dihapus. Cuman pada masa itu gak sempurna hilang semua karena menghapusnya kan pakai air biasa begini. <laughs> hapus dulu deh kan kata nabi hapus dulu semua tuh kosongkan yang patung-patung kosongkan hmm. semua gini hancurkan semua gambar-gambar dihapus hapusnya pakai apa <laughs> nah itu dia hapusnya pakai apa ya dihapus waktu itu pakai apa pakai air kan hmm. dihapus, dihapus 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 kata Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab yang alilal fima alifat itu menyisakan bekas-bekas boleh jadi yang dilihat oleh Alfa itu bukan gambar utuh yang kemudian tampak di era Nabi Fatumaka dihapuskan bukan yang terlihat boleh jadi bekas-bekas itu Ya kan? Makanya riwayatnya pun nggak jelas ketika sampai disebutkan cuma melihat gitu kan? Yang dilihat tuh apa? Nggak pernah sampai. Itu pun jadi perdebatan lagi. Maka Imam Ahmad bin Lusuri, dilihat oleh Imam Ahmad. Oh, yang diduga dilihat oleh Imam Atta ini bukan gambar-gambar yang nyata seperti di era Fatuh Mekah. Yang dimaksudkan adalah boleh jadi bekas-bekas itu masih tampak. Ya, yang sekarang kalau anda masuk ke area Ka'bah kan sudah bisa terpublikasikan banyak gambar di YouTube juga bisa dilihat, kan? Kan sekarang anda bisa lihat tuh di area Ka'bah selain atasnya nanti ada, masya Allah ya sudah ada atapnya, berapa tiga tiang, kemudian ada e, di situ ada ayat-ayat ya selain yang di luar kan di dalam juga ada tuh. Nah kemudian ada semacam grafiti siapa yang merenovasi dan macam-macam. Pernah itu nggak ada berapa? Nah, delapan kan <laughs> satu dua tiga empat kalau kita hitung gitu <laughs> ya yeah, yeah, yeah. kita juga bisa menduga boleh jadi itu tuh juga menutup ya bekas-bekas yang terdahulu yeah. dirapikan lagi macam-macam lagi sedangkan Ka'bah kan sudah mengalami renovasi juga ya beberapa masa waktu dihantam menjanik di di eranya Khalifah Yazid itu kan yang menghancurkan Ibnu Zubair lewat panglimanya itu hajat bin Yusuf Attaqafi kan itu hancur juga kena menjanik, kota pel besar itu kan direnovasi lagi <laughs> ya yeah, kan kan direnov lagi Jadi kalau kita mau masuk sudah nggak ada. Jadi isunya sebetulnya sudah nggak faktual sekarang ini. Jadi isu-isu begini ini sudah selesai sebetulnya. Ya sudah tuntas, sudah beres dan ulama sudah menjawab semua isu tentang hadis jadi jawab ini hadisnya doaif doaifnya sangat lemah saking lemahnya nggak bisa dipakai sebagai hujah yang benar yang ini nabi punya karakter nggak pernah mau masuk ke dalam ruangan satu rumah apapun apalagi rumah Allah yang ada patungnya ini hadis hadisnya sahih dan karakteristik Nabi itu begini di rumahnya begini dengan Sayyidah Aisyah terutama di tempat ini begini selesai. Lalu Fatmahkah diperintahkan Sahabat untuk menghancurkan semua patung-patung, menghapus gambar-gambar, kan? Adapun bagaimana kualitas hapusan itu, apakah masih ada ataukah ada jejaknya, tapaknya sedikit dan sebagainya? Enggak nah, ada informasi spesifik. Yang penting Nabi meminta, eh, keluarkan semua, hapus semuanya, baru Nabi masuk, kan? reaktifitas di dalamnya. Lalu kalau ada informasi mengatakan bahwa Imam al pernah melihat atau yang lainnya itu kan, nah, itu kan juga nggak sampai kepada kita jelas informasinya. Apakah yang dilihat itu kemudian benar-benar utuh tapi Imam Ahmad jenius melakukan penelusuran Ditemukan oleh beliau Itu bekas-bekasnya Jejak-jejak yang sebetulnya Sudah dihapus masa lalu Cuman mungkin masih kelihatan ada bekas-bekas dan sebagainya Dan disempurnakan tuntas sekarang clear Bening, bersih, bagus Gak ada gambar dan sebagainya Jadi singkatnya adalah Hadis yang disampaikan oleh sementara orang Sampai kini Bahwa dalam Fatwa Mekah diperintahkan Dihapuskan termasuk gambar-gambar Ya tapi tidak untuk yang gambar Bunda Maria, Maryam dengan Yesus yang ditutup seperti ini, gitu kan? Oleh Nabi Sallam di, 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 dalam riwayat itu disampaikan demikian, itu riwayatnya riwayat yang tidak tepat, tidak benar, masuknya mudraj disisipkan ke dalam riwayat yang benar. Riwayat yang benarnya cukup sampai patungnya Nabi Ibrahim, gambarnya bahkan tidak ada gambar malaikat, gambar pohon, gambar macam-macam, gitu kan? Nah kemudian termasuk juga gambar e, Nabi Isa dengan ibundanya Sayyidah Maryam, Alaihi Wasallam, Nah, kemudian itu semua sudah dibersihkan keseluruhannya untuk memberikan kesucian kesan suci kepada Ka'bah Ka al musyarafah Ka'bah Ka yang mulia. Kan kita balik nanya, kenapa yang Nabi Isa ditutup begini yang Nabi Ibrahim enggak? Ya, terus kenapa yang malaikat dibiarkan dihapus? Kan kita bisa nanya begitu Ia, juga, iya, iya. ya. Yang alasan paling rasional adalah alasan disampaikan oleh Imam Ahmad. Kemungkinan tuh begitu dihapuskan semua tuh masih ada bekas-bekas sebagian, -bekas tuh kan yang belum sempurna keseluruhannya atau bahkan juga ini diperdebatkan riwayatnya kalau ada yang sahih kenapa ngambil yang lemah sih? <laughs> nah. Ya, yang lemah itu hmm, kadang-kadang gitu. memunculkan kontroversi saya. So, <laughs> Mungkin ya, itu ya. ya. kontroversi kan tujuannya macam-macam gitu. Ya, tapi saya sih begini, isu ini kan sebetulnya udah dijawab dan tuntas. Ya, barangkali juga dengan kita ada perbincangan semacam ini, ada khazanah yang diinginkan oleh Allah untuk terbuka, untuk diketahui untuk luas. Tapi kalau sudah paham, apalagi kita orang Islam, orang beriman dan tahu kaidah apa kaidahnya? Islam itu selektif. Dasar ilmunya kuat sekali. Maka dalam Islam itu saking selektifnya nggak boleh terima informasi sembarangan. Quran surah 17 misalnya kan ayat 36 wala laysa laka ilm. Innas sam'a wal kullu kana Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar ilmunya. Bahkan ilmu pun dirumuskan dengan ketat. Ini yang boleh diterima, ini yang nggak boleh, ini yang lemah, ini yang diabaikan, ini yang bisa kuat dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita punya tradisi itu. Di Islam, sehingga semua informasi yang sampai ke kita itu qualified, terkualifikasikan dengan baik, kualitasnya terjaga, bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Tingkat tertingginya Al-Quran, keduanya hadis, hadis pun ada seleksinya, bahkan ada tingkatannya. Tunjukkan pada saya eh, di mana Anda mendapatkan informasi yang transmisinya tersambung sampai ke penutur awal dengan selektivitas yang sangat ketat, kecuali di Islam. Ya, jadi kalau kita disimpulkan sekali lagi cukup selesai, gitu kan? Maka tidak ada gambar, tidak ada patung-patung dalam Ka'bah selesai semua dibersihkan. Fatwa Makkah, tuntas. Kalaupun anda masuk sekarang ke Ka'bah pun atau ingin melihat sudah tidak ada, semuanya sudah utuh dia kalah. Dan apa sih untungnya? Perdebatkan yang seperti ini. Kalau dulu kan ulama diskusinya ke aspek keilmuan gitu, ya, untuk menguji kualitas sebuah hadis. Ini hadisnya benar nggak? Itu ke situ. Ya bukan melebar ke hal-hal yang lain yang <laughs> ya makanya biasa ya. saja sebetulnya kalau di kita ya. sejarawan apa ada informasi sejarawan biasa aja nanti diuji kualitasnya ya. ya ada begini itu kita udah terbiasa dengan ilmu itu ya ulama dulu tuh udah terbiasa segala sesuatu di riset dan sebagainya bukan langsung disebarkan begitu ya apalagi di kalangan awam yang bicara yang ilmu hadis pun kadang-kadang kan nggak mengetahui dengan maksimal ilmu riwayah ilmu derayah macam-macam ya aku ya. lihat alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berdiskusi, menambah wawasan. Kita tahu sejarah patung akhirnya <laughs> dari masa <laughs> Nabi Nuh sampai masa Nabi Muhammad SAW. Ya, dan sejarah Nabi sejarah iya. Ka'bah Zat. Dan sejarah selalu berulang kan? Ya. Nabi Muhammad sudah selesai kan? Tuntaskan maksudnya di era beliau, risalahnya terus sampai ke kita. Tapi kan ketika meninggal Nabi Muhammad, ya kan muncul-muncul tuh ya. gitu, <laughs> macam-macam dari itu tugas kita untuk mendakwahi. Iya iya dan Sekarang saya kemudian. dapat uh, masukan nanti baru baru uh, ilmu baru bahwa Ka'bah itu dibuat sebelum uh, Adam diturunkan itu sudah ada, sebelum sudah ada. sebelumnya sudah ada sebelumnya itu juga itu redaksi jadi di Qur'annya clear ya yeah. in awwala baiti wudi'a lin nasi lilladzi sungguh yeah, rumah sungguh yeah. pertama yang dibangunkan untuk manusia masyaallah Nah. Jadi kangen set sama itu set kita sudah gara-gara pandemi ini kita susah ya, untuk kita berkunjung gak bisa ke sana. Kita nggak bisa. pandemi juga. Karena semuanya ya. nggak kan mungkin terjadi kalau Allah nggak tetapkan ya, ya, ada dan hikmah. Kita berdoa mohon pada Allah. Mungkin saatnya sekarang kita mengambil aura-aura tanah suci hmm. untuk diterapkan kepada hati kita yang suci, bentuk amalan nah, sure. yang baik di kehidupan kita saat ini berdasar di mana tempat kita tinggal. Ini kesempatan memakmurkan masjid-masjid kita. Nah, ya. Ya, kesempatan sure, betul. banyak berdoa kemudian menjalin persat satuan di antara umat Islam, keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, kenegaraan hmm. dan berumah tangga. <laughs> Itu yang penting gitu <laughs> ya. <laughs> <laughs> Terima kasih Ustaz, bincang-bincang kita. Banyak sekali uh, masukan ilmu yang kita terima saat ini. Terima kasih Ustaz. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga menja menjadi tambahan wawasan ilmu kita dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya klik llamada Assalam Malikum warahmatunlahi wa Barokätu